أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، pada malam hari ini kita sama-sama kedatangan tamu dari Pekanbaru, Tembilahan Riau, yaitu Habib Alwi Zainal Abidin Al-Marzak, beliau pimpinan Majlis Nur Taqwa. Sebelum kita meneruskan pembahasan kita malam hari ini, yaitu adalah tentang sunnah-sunnah di dalam berpuasa bulan Ramadan, tapi dahulu kita akan dengarkan nasihat dari Habib Alwi fa'alihi faliyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa ajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini sama-sama kita duduk di surau Allah subhanahu wa ta'ala, duduk di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkan kita pada malam hari ini di surau An-Nur, yang artinya adalah cahaya. Mudah-mudahan yang namanya An-Nur itu masuk ke dalam hati kita. Mudah-mudahan cahaya demi cahaya, cahaya hidayah Allah, cahaya Nabi Muhammad SAW, cahaya ilmu, Allah bagi ke dalam hati-hati kita semuanya. Amin ya Rabbal. Dan kita sama-sama doakan guru kita Al-Habib Agil bin Syekh Abu Bakar, yang selalu memberikan kita ilmu, mengajarkan kita ilmu agama. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Dan hadirin wal hadirat yang duduk pada malam hari ini, sama-sama tadi melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan sama-sama kita mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan yang datang pada malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala ganti keburukan dengan kebaikan kita. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Dan keberkahan majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat, tuan-puan yang dimuliakan Allah, kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hadis Nabi Muhammad SAW yaqul, qala Nabi Muhammad SAW, nikmatani, kata Rasul baginda Nabi Muhammad SAW, ada dua kenikmatan, maghbunun fihima kathir minan nas. Dua kenikmatan ini banyak sekali manusia lalai, banyak manusia lupa atau melupakan dua kenikmatan ini. Apa yang pertama? Yang pertama kata Rasulullah, as-sihhah. Nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat. Kita lihat nanti saudara-saudari yang dimuliakan Allah, sudah dekat bulan Ramadan, ada saja masih saudara kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah kesempatan, tapi ketika masuk bulan Ramadan masih ada saudara kita yang mampu untuk berpuasa, tapi dia remehkan puasa. Na'udzubillah min, dia tak nak puasa, padahal Allah sangat murka, marah dengan orang yang ketika bulan Ramadan diberikan oleh Allah kesempatan, tidak ada uzur syar'i, tapi dia meninggalkan puasa. Dia rela ketika di kantornya, ketika di pasar,
ketika di kedai, ketika di jalanan, mungkin di dalam rumah dia cakap dengan istrinya atau bininya dia puasa, tapi ketika di luar dia sama sahabatnya, sama kerabatnya, dia buka di kedai. Na'udzubillah min. Manusia tidak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Puasa ini hadirin wal hadirat yang tahu hanya kita dengan Allah. Mungkin kalau kita dekat sahabat kita, kejumpa di surau masjid, wajah bolehlah kita capek, betul? Ya bilang macam muka capek, padahal tak puasa. Kenapa? Karena puasa ini yang hanya tahu adalah Allah. Tapi mudah-mudahan kita semuanya, termasuk orang-orang yang berpuasa, diberikan kekuatan dan dijauhkan daripada godaan-godaan. Kadang-kadang bapak ibu, tuan-puan yang dimuliakan Allah, kita di bulan Ramadan katanya kita dengar setan itu di apa? Dibelenggu. Apa kalau di sini diikat? Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu setan kabur. Kita baca ayat kursi, itu setan kabur. Tapi kalau ada sahabat kita datang, sudahlah bang, satu hari saja. Kita baca ayat kursi 1000 kali, tak bakal lari ini sahabat, betul? Betul tak? Kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tak bakal kabur dia. Manusia tapi seperti setan. Nah ini cuman bukan seperti, cuman dia mengikuti jejak setan. Walaupun kita baca 1000 kali Yasin, ayat kursi, gak bakal kabur. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sahabat yang mau mengajak kita ke dalam keburukan. Nikmat sehat jaga. Bila mana diberikan oleh Allah kenikmatan bisa sholat tarawih, ya, bisa menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran, yang menghidupkan dengan apa? Sholat-sholat malam, yang menghidupkan bulan Ramadan dengan berzikir, membaca Quran, membaca salawat kepada Rasulullah, maka nikmat sehat tadi kita jaga. Ya berapa banyak orang-orang yang mungkin dulunya Masya Allah diberikan oleh Allah kesehatan, tapi karena dia lupa, ya dengan kesehatan yang Allah berikan masih bisa mampu untuk sholat tarawih, mampu untuk puasa, tapi dia tidak mau puasa, maka Allah langsung cabut kenikmatan tersebut. Sebagaimana kita sering mendengarkan ayat suci Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri atas nikmat yang aku berikan, yang aku bagi, maka nikmat tersebut akan bertambah. Tapi kata Allah, kalau kalian mengingkari kesehatan yang Allah berikan, kita ingkari dengan apa? Dengan kemaksiatan, dengan menentang atau menjalankan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, inna adzabi lasyadid. Ingatlah, sesungguhnya azabku kata Allah sangat pedih. Berapa banyak orang-orang mungkin tahun kemarin dia tidak puasa, menentang agama Allah, menentang syariat Allah, tahun ini diberikan oleh Allah ujian sakit. Bahkan ada orang yang menentang tidak mau puasa, akhirnya tahun ini dia tidak berjumpa dengan bulan puasa karena meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah kata Nabi Muhammad SAW, al-faragh, kekosongan waktu. Ya, Allah memberikan ya keluangan waktu. Ya, keluangan waktu, banyak waktu Allah berikan. Allah bagi waktu yang luas. Kita mungkin ada bekerja di kantor. Oke, tapi ketika pulang dari kantor Allah bagi kesempatan untuk baca Quran, kita baca. Allah bagi untuk bersilaturahmi orang tua, kita silaturahmi. Jangan sampai masuk bulan Ramadan kita tidak ada pernah minta maaf sama ibu bapak kita. Yang masih punya orang tua, bila mana ada kesalahan, minta maaflah sebelum masuk bulan Ramadan. Bila mana ada kita punya salah dengan sahabat, punya salah dengan guru, cikgu, ustaz, kita datangi. Sehingga kenapa? Karena kita akan menyambut bulan yang penuh dengan hikmah. Ya, bulan penuh dengan keberkahan, bahkan disebutkan dalam hadis Nabi, man fariha, barang siapa bergembira, suka, bahagia, bidukhuli Ramadan, masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu alanna, Allah haramkan ya jasadnya daripada api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan ketika menyambut bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kelak nanti ketika masuk bulan Ramadan, malam pertama Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita pandangan rahmat, sehingga kita tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis disebutkan,
Barang siapa yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah malam pertama di bulan Ramadan, maka Allah tidak akan azab, tidak akan siksa orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nadhrahnya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama bisa masuk bulan Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, taufik dan hidayah di dalam kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, di dalam kita membaca Al-Qur'an, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi hadirin wal hadirat, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan guru kita menjelaskan akan kitab daripada sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خفت على طويل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فتب علينا يا مولانا الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت تعلما والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكير وتذكر حتى تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله ودعوة إلى الهدى ودلالة على الخير. الحمد لله. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat besar. Nikmat yaitu adalah kita bisa berada berhimpun di majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ini majlis membawa keberkahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa selalu bersemangat ibadah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wabil khusus dengan sisa-sisanya di bulan Syaban ini, mari kita bersama-sama untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Dan jangan sampai kita selama bulan Syaban Allah Subhanahu wa taala beratkan lisan kita untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Di sini kita akan membahas sunnah-sunnah di dalam berpuasa bulan Ramadan. Yang pertama, sunnah puasa yaitu adalah ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurub. Sunnahnya ta'jilul fitri. Maknanya ta'jilul fitri ini ketika kita mendengar azan maghrib, maka langsung kita berbuka. Tak boleh kita solat. Kadang kalau ada tengok orang azan maghrib dia solat, solat maghrib. Jangan, buka dulu. Minum baru dia baru dia solat. Pernah sahabat Rasulullah SAW datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya berpuasa tak pernah berbuka dan saya tak mau kawin, ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Dimarahi oleh Rasulullah. Kata Nabi, saya, kata Nabi SAW, saya orang yang berkawin. Saya ketika berpuasa saya berbuka, kata Nabi SAW. Nah, jadi maknanya apa? Maknanya ketika kita mendengar azan, maknanya yakin. Yakin azan maghrib, yakin masuknya waktu maghrib, bukannya ragu. Nah, kalau ragu jangan berbuka dulu. Kalau ragu, nah ini kadang kan di surau, di masjid itu belum masuk waktu azan maghrib dia sudah azan. Allah Akbar, Allah Akbar, yang di rumah-rumah pada udah berbuka, itu batal semua itu yang di rumah. Yang di rumah batal. Dulu pernah terjadi saya di madrasah saya, masya Allah. Wah, belum waktu azan dia sudah azan. Subhanallah. Mungkin imamnya ini yang Bilalnya lapar kali, haus pengen mau cepat azan. Jangan, yakinkan dulu azan maghrib itu sudah masuk belum.
Sudah dari pagi, sudah dari pagi penat dia sampai ke petang. Akhirnya dia batalkan puasanya dengan hal yang apa namanya tidak meyakinkan masuknya waktu maghrib. Akhirnya puasanya batal. Kalau sudah puasanya batal, maka wajib dia untuk mengkodok puasanya bila mana nanti selepas hari raya. Maka yakinkan kalau sudah masuk waktu azan maghrib. Kalau sudah masuk waktu azan, baru boleh berbuka. Berbuka, kemudian baru dia nanti sholat maghrib. Itu sunnah yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, sahur. Sahur ini hukumnya sunnah. Jadi tak boleh kita, saya tak usah sahur lah. Yang penting saya niat saja. Nawaitu sawma qadinan ada'i fardhi syahr ramadana. Hadi sanati lillahi ta'ala. Saya tak mau sahur, saya mau tidur. Jangan sahur. Kata Nabi apa? Tasaharu fa inna sahur barakah. Sahurlah kalian. Sesungguhnya sahur itu memberikan keberkahan. Jadi bila mana kita sahur, nanti di waktu pagi kita mau pergi pejabat, kita mau pergi kemana, kita majlis ilmu, kita akan semangat. Badan kita akan kuat. Kenapa? Karena disebabkan dia sahur. Makanya sunnahnya sahur itu diakhirkan. Jadi bila mana dia azan subuhnya jam 6, maka sahurnya jam 5. Jadi disunnahkan diakhirkan. Kenapa? Nanti bila mana dia sahurnya jam 2, selepas sahur dia akan tidur. Nanti bangun-bangun dia sholat subuhnya jam 9 pagi. Ini ya. Jadi sahur itu diakhirkan. Nanti kalau bila mana masih waktu imsak, boleh dia makan. Waktu imsak itu untuk memberikan maklumat. Hati-hati bahwasanya akan masuk sekejap lagi azan subuh. Jadi boleh dia untuk azan subuh ya. Jadi boleh dia untuk apa namanya? Boleh dia untuk makan minum ya di waktu imsak. Cuman kalau sudah Allahu Akbar, itu tak boleh lagi dia minum. Tak boleh lagi dia makan. Kecuali apa? Kecuali nisian. Kecuali lupa. Nanti sudah masuk waktu pagi-pagi dia minum. Masya Allah lupa, rizki buat dia sudah. Rizki. Apa kata Nabi? Barang siapa yang dia minum terlupa di bulan Ramadan, maka sagahullah, Allah berikan dia minum. Maknanya rizki buat dia. Cuman jangan lupa-lupa. Ini lupa-lupa ini bingung nih orang nih. Kalau lupa minum aja lah. Nanti uzur. Kalau orang tengok saya lupa. Saya lupa. Kalau di depan manusia lupa, kan? Tapi di hadapan Allah. Allah Maha Tahu. Maka dari itu kalau dia lupa ya tak masalah, ma'zur, uzur. Lupa apa namanya? Setiap semua lupa, ada uzur, dipaksa. Itu masalah uzur dalam syariat. Sahur jadi ya. Sahurlah kita diakhirkan sahurnya sehingga kita bisa sehingga kita bisa mendapatkan salat subuh berjamaah. Maka dinyatakan bila mana kita salat subuh berjamaah, kemudian sholat taraweh berjamaah sampai akhir bulan Ramadan, insya Allah itu tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar. Itu tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar. Ada lagi orang tanda-tanda dapat Lailatul Qadar selepas Ramadan, tambah amal solehnya, tambah jadi orang baiknya, tambah ibadahnya. Itu tanda orang dapat Lailatul Qadar. Bila mana dia selepas hari raya, selepas Ramadan, selepas hari raya, tambah malas ibadah kepada Allah, tambah malas duduk di majlis ilmu, tambah dia malas hal-hal yang baik, maka itu tanda orang Ramadannya tidak diberkahi oleh Allah, dan tanda itu orang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian sunnah puasa al-fitru ala rutab. Disunnahkan fitir berbuka dengan rutab, kurma rutab. Rutab itu lembut, enak kalau dimakan, apalagi kalau orang yang sudah tua-tua, yang tak ada gigi-giginya, makan kurma bisa, rutab. Cuman kalau kurmanya keras, kali dimakan akan patah giginya, kalau orang yang sudah tua. Makan kurma witir, sunnahnya witir 3. 1, 2, 3. Makan go. Jadi kalau ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kurma dulu dia makan. Kurma baru dia minum. Selepas makan kurma, minum, baru mandi. Mandi, kepas mandi, baru dia sholat maghrib. Atau dia sholat maghrib dulu, baru dia mandi. Selepas dia makan kurma, minum, sholat maghrib, baru dia mandi. Mandi nanti siap-siap untuk sholat ibadah taraweh. Makanya kita itu jangan nafsu, maknanya. Makruh hukumnya.
makruh hukumnya kalau kita itu kekenyangan, makan kenyang, minum banyak, itu makruh di bulan Ramadan. Apalagi waktu berbuka, waktu buka kan kita kan tak ingat diri, oh udah buka makan, oh tambah lagi, makannya banyak, masya Allah, lauk habis semua, tulang-tulangnya dimakan oleh dia, masya Allah. Ramadan akhirnya sudah penat dia, waktu dengar azan isya sudah penat, aduh penat saya, mau pergi ke masjid, ke surau, kayaknya tak kuat lagi ini. Akhirnya dia tinggalkan tarawih. Maka makanlah yang sedikit yang disunahkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Nabi, makan 3 kurma, 1 minum, selesai solat maghrib, kemudian mandi, siap-siap untuk solat ibadah tarawih. Makan beratnya nanti selepas solat tarawih, itu paling nikmat ibadah puasa. Kenapa? Karena ibadah puasa itu bukan nafsu kita untuk makan, bukan. Jangan kita menjadi orang kam min shaimin laisa lahum min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang berpuasa tak ada pahala puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Karena ibadah puasanya selama dia puasa tidak dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnah puasa lagi al-ityam bi du'a'il iftar. Banyak-banyak doa. Doa berbuka. Ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizki aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kepadamu kami puasa, kepadamu kami beriman, kepada rizkimu kami berbuka, birahmatika ya arhamar rahimin. Ingat, ini doa buka puasa. Bukan doa makan. Doa makan beza lagi. Selepas doa ini doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kadang-kadang kita kan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqatul rahmatika rahimin, langsung kita minum buruk, habis selesai. Tidak baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu bisa bezakan doa iftar sama doa ketika kita hendak ingin makan. Nah, sunah-sunah macam ini banyak orang tak orang amalkan. Kalau kita tengok ini anak-anak kita, kemudian ahli keluarga kita, ketika azan maghrib dia langsung makan, tak baca doa yang disunahkan oleh Nabi. Zaman sekarang ini orang itu ba'id min sunnah. Orang itu zaman sekarang banyak jauh dari sunnah Rasulullah. Ini umat Nabi, umat Rasulullah, Islam umat Nabi Muhammad kan, tapi dia tidak mengamalkan sunnah. Nanti fiyaumil qiyamah, di hari kiamat dia ingin minta tolong, ingin minta syafaat dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ingin berikan syafaat kepada dia, sedangkan dia tak pernah hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidupnya sunnah Rasulullah itu banyak. Kan tapi walaupun kita tak buat semua sunnah Rasulullah, yang penting qalil, sikit saja kita yang kita bisa buat sunnah Rasulullah. Solat sunnah qabliyah, solat sunnah ba'diyah, solat sunnah tarawih, solat sunnah witir, solat sunnah duha, solat-solat yang lain, mengamalkan sunnah-sunnah, potong kukunya, ketika kukunya panjang dipotong kukunya, itu sunnah Rasulullah SAW, dipotong hari Senin, Kamis, Jumat, itu sunnah Rasulullah. Jangan dia dipelihara kukunya sampai panjang, masya Allah, ada orang kukunya panjang segini, semua pun apa, paku panjang, jangan, sunnah Rasulullah dipotong, itu sunnah Nabi SAW. Kadang ada orang itu potong satu jari, dua jari, satu hanya disisahkan oleh dia, dipanjangkan satunya, ya dipotong semua, potong kukunya, sunnah Rasulullah SAW. Anak kita tengok, kukunya, kalau panjang, potong. Itu sunnah Nabi SAW. Kita mengajarkan anak kita supaya ingat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, ini doa kita baca ketika kita berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian sunnah puasa lagi, taftirus shaimin. Memberi berbuka orang yang berpuasa. Subhanallah. Ini pahalanya besar. Tuan puan ya, pahalanya besar. Di surau ini ada buka bersama. Alhamdulillah, masya Allah. Bila mana tuan puan bawa makanan, masya Allah. Bawa makanan apa? Seandainya kambing, bawa makanan ayam atau kabsha atau makanan yang lain, masya Allah. Jangan bawa makanan nasi lemak. Hari-hari nasi lemak orang buka. Nasi lemak satu hari boleh. Dua hari boleh, jangan dia 20 nasi lemak, nasi langan, nasi kapsha, nasi mandi laham, subhanallah, nasi Arab, kasih yang enak.
Subhanallah, tuan-puan, bila mana kita memberikan orang yang berbuka, maka berapa banyak orang yang berbuka di surau itu, di majlis itu, mendapatkan satu pahala puasa. Kita tahu tak pahala puasa itu bagaimana? Besarnya luar biasa. Kita berikan buka orang yang puasa, satu orang dia berbuka dapat pahala satu puasa. Kalau 20 orang, 10 orang, banyak dia dapat pahala buat puasa. Maka kita berlomba bersemangat untuk cari amal baik, untuk cari pahala yang banyak selama kita di bulan Ramadan, dengan cara kita berikan untuk berbuka orang yang puasa, beli apa, kasih korma seandainya sini, oh 30 hari pasti korma, oh yang banyak ya di mahdi surau ini, subhanallah, yang kaya keluarkan uangnya untuk berikan berbuka untuk orang yang puasa, maka itu semangatkan kita. Kadang ada orang masya Allah surau di jironnya, sampai di jiron dia di sampingnya itu rumah, akan tapi rumahnya samping masjid, sebelah surau, akan tapi dia tak pernah memberikan berbuka di surau itu ya. Walaupun hanya seandainya ada orang, ya Allah, ya Habib, saya ini miskin, tak ada uang, tak ada banyak harta, tak ada makanan, bagaimana saya ingin mendapatkan pahala orang yang puasa? Apa kata Nabi SAW? Ada satu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini miskin ya Rasulullah, tidak kaya Rasulullah, tidak seperti orang-orang itu, banyak uangnya, banyak makanannya, kaya, bisa beri makan yang enak untuk orang yang berbuka puasa. Kami bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Wahai sahabatku, jangan sedih kamu, sesungguhnya bila mana kamu memberikan satu korma saja untuk orang yang puasa, sehingga dia makan korma kamu, maka kamu dapatkan pahala puasa, kata Nabi. Ya, yeah. Jangan ingat, orang kaya jangan beri satu korma. Orang kaya berinya satu korma. Ini bagi orang yang tak ada harta, orang yang miskin, biar dia dapatkan pahala ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang kaya, keluarkan uangnya untuk orang yang berbuka puasa. Ini minal ajril kabir, pahalanya besar. Pahalanya sangat besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kurang sedikit pun pahalanya orang yang berbuka puasa, ya. Kemudian sunnah puasa lagi, al-iktisam minal janabah qabla al-fajri, mandi sebelum fajar. Maknanya apa? Kalau kita janabah, kita tidur jam 12 malam atau jam 11 malam, kemudian jam 3 pagi, jam 4 pagi terbangun, kita janabah junub, maka disunnahkan mandi sebelum azan subuh. Ya, sunnahnya mandi sebelum azan subuh. Atau kita berhubungan sama istri kita, berhubungan, nanti mandi. Mandinya sebelum azan subuh mandi. Supaya apa? Sehingga dia nanti waktu subuh, waktu pagi, dia bermulai dalam keadaan tohir ketika dia puasa. Maknanya apa? Maknanya emang kalau orang yang junub itu tidak membatalkan puasa. Bila mana dia di tengah hari dia junub, mimpi junub, seandainya keluar mani, tidak batal puasanya. Puasanya tak batal, teruskan puasanya, dan nanti dia mandi hadas besar. Mandi hadas besar. Yang membatalkan puasa itu orang yang haid. Perempuan yang haid batal puasanya. Tengah hari dia haid batal, batalkan puasanya. Tak boleh dia teruskan puasanya, haram. Orang yang haid itu haram untuk berpuasa. Nanti selepas dia hari raya, dia bayar puasa qada Ramadannya. Nah, ini kan nanti ada perempuan-perempuan yang haid yang belum, atau laki-laki yang ada tahun yang lepas ada batal puasanya, bayar puasanya. Jangan sampai dia tadi itu datang Ramadan lagi, dia tak bayar puasa yang tahun lepas, ini dosanya besar. Dosanya sangat besar. Bahkan nanti dia kena kafarah. Kafarah, semakin dia bertahun-tahun dia tak bayar puasanya, maka semakin dilipat gandakan kafarahnya. Maka bayarlah untuk puasa qada Ramadan. Begitu juga salat dibayar. Meninggalkan solat wajib dikodok solat, wajib dibayar solatnya. Kita kan tak tahu berapa banyak kita meninggalkan solat di waktu kita semenjak kita masa kita balik, berapa banyak kita tak tahu. Bayarlah, kodoklah solat sehingga kita tak ada hutang lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita meninggal, matinya senang, karena kita sudah bayar hutang-hutang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita junub, mandi sebelum fajar, maknanya sebelum azan subuh ya. Kemudian sunnah puasa lagi, al-iktisal kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib. Mandi setiap malam selama Ramadan selepas maghrib, ini sunnah hukumnya. Sunnah ya. Makanya makan 3 korma, minum, kemudian solat maghrib, selepas solat maghrib mandi. Sunnah ini hukumnya.
Sunnah mandi selepas maghrib selama bulan Ramadan. Kenapa sunnah? Karena ketika kita mandi selepas maghrib, kita badan kita akan kuat untuk ibadah sholat taraweh. Tak ada orang yang mandi itu lemas. Ada orang yang mandi selepas mandi dia lemas. Tak ada. Kalau sudah kena air itu kita mandi kita semangat. Nah, makanya disunnahkan itu kita setiap malam mandi selama bulan Ramadan. Jangan kita mandi itu selepas asar. Jangan. Tak boleh kita mandi selepas asar. Mandi itu selepas maghrib disunnahkan selama bulan Ramadan. Ya. Kemudian sunnah lagi menjaga solat taraweh kita. Nah ini ya. Kadang kalau kita tengok nih malam pertama Ramadan, masya Allah ramai surau. Ramai surau sampai ke belakang solat. Masya Allah ramai. Nanti kalau sudah 10, 11 Ramadan, 12, hilang. Yang ramai tadi hilang. Hilang. Akhirnya satu sob solat taraweh. Ini ya kelemahan iman kita. Apa kata Nabi SAW? Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghafiralahu ma taqaddam min dzambi. Wa man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghafiralahu ma taqaddam min dzambi wa fi riwayat wa ma ta'akhkhar, kata Nabi. Barang siapa yang dia puasa Ramadan, dia dengan syarat iman kepada Allah, ikhlas dia puasa Ramadan, maka dosanya yang tahun lepas kemudian tahun hadapan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang salat tarawih dalam iman kepada Allah, ikhlas dia salat tarawih ya, maka dosanya diampunin oleh Allah tahun lepas dan tahun hadapan. Subhanallah. Maka jangan pernah kita tinggalkan tarawih. Kadang kan ada orang salat tarawih itu 20 rakaat. Ada yang salat tarawih 8 rakaat. Jangan kita dijadikan gaduh, jangan ribut masalah jumlah tarawih. Ini kan khilaf antara ulama. Ada yang salat 8 rakaat. Cuman sayang, maknanya apa? Sayang kalau dia salat tarawihnya hanya 8 rakaat. Sayang maknanya, walaupun tak apa-apa. Tak masalah. Jangan disalahkan orang yang sholat 8 rakaat dan 8 rakaat, jangan disalahkan orang yang sholat 20 rakaat, salahkanlah orang yang tidak sholat tarawih. Begitu ya. Ente enggak sholat tarawih, nah itu boleh disalahkan. Kalau orang yang sholat tarawih jangan disalahkan. Nah, seandainya di surau, seandainya ada surau sholat 8 rakaat, saya ini Habib pengen sholat 20 rakaat, maka sholat 8 rakaat, kemudian pulang ke rumah, teruskan sholat tarawihnya menjadi 20 rakaat, kemudian jangan sholat witir di sini, ya sholat witirnya selepas tarawih, begitu. Jadi jangan dipermasalahkan, jangan dibesarkan dalam jumlah adat sholat tarawih 20 rakaat atau 8 rakaat. Cuman sayang kalau kita itu hanya sholat 8 rakaat. Kenapa? Karena Ramadan itu hanya satu tahun sekali. Ibadah sunnah pahalanya satu wajib. Ibadah sunnah ini di bulan Ramadan pahalanya satu wajib. Jadi selama 20 itu kita mendapatkan 20 pahala wajib, masya Allah. 20 pahala wajib. Kalau kita hanya 8 rakaat mendapatkan 8 pahala wajib cuman. Kalau 20 jadi banyak yang mana? Banyak 8 atau banyak 20? Banyak 20, banyak 20. Ya, maka kita salatlah nanti ya kalau kita bisa. Jangan bisakan untuk salat 20 rakaat, 20 rakaat. Ya, kalau saya sekolah di mana? Sekolah di Hadramun sana, di Tarim itu, tak ada orang salat 8 rakaat. Orang salatnya 20 rakaat semua. Yang ada sholat 8 rakaat itu di Malaysia, di Indonesia. Nah itu. Sholat 8 rakaat, sholat 20 rakaat, 20 rakaat, sholat 8 rakaat, sholat 8 rakaat. Kalau di Hadramut saya, tak ada orang sholat 8 rakaat. Sholatnya 20 rakaat semua. Sama sholat witir jadi 3 rakaat. 3 rakaat jadi 23 rakaat. 23 rakaat. Bahkan ijma' mazahib. Ijma' mazahib itu menyatakan jumlah tarawih itu 20 rakaat. Jumlah tarawih itu 20 rakaat, ya. Maka itu kita perhatikan, ya. Yang penting kita melaksanakan ibadah solat tarawih. Bawa anak-anak kita, jangan malas mereka untuk solat tarawih. Yo nak solat tarawih. Jangan dia tu mengajak anaknya sehari, dua hari, tiga hari. Nanti sampai tak bawa anaknya, jangan bawa terus sampai selesai Ramadan. Maka minta kepada Allah pas semangat. Minta kepada Allah semangat untuk ibadah solat tarawih. Minta ya Allah berikan kami semangat untuk ibadah tarawih. Allah minta. Karena doa orang yang puasa itu terkabul langsung sampai kepada Allah. Rugi kalau orang yang tak pernah minta selama Ramadan, rugi. Doa mustajab.
Ya Allah, saya minta uang ya Rabb yang banyak-banyak ya Rabb. Jangan minta apa yang kita. Ya Allah, murahkan rezeki saya, panjangkan umur saya, minta selama Ramadan. Ya, karena doa di bulan Ramadan itu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sunnah puasa lagi, menjaga salat witir kita. Maka salat witir itu ada 3 khususiat di bulan Ramadan. Pertama, disunahkan berjamaah salatnya. Salat witir itu paling banyaknya 11 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Kan kadang kalau kita dengarkan, ya Habib, katanya orang cakap kalau sudah sholat witir tak boleh sholat lagi. Begitu ya? Betul ya? Bukan tak boleh sholat lagi. Masa orang mau ibadah kepada Allah tak boleh? Selepas sholat witir, Anda mau sholat, tuan-puan mau sholat, tak bolehkah sholat? Apakah sholat itu tuh tak baik? Apakah amal baik itu tak boleh kita buat di malam hari selama Ramadan? Maknanya bukan selepas witir itu tak boleh kita sholat. Boleh kita mau ibadah-ibadah yang lain. Mau sholat tahajud, mau sholat tasbih, mau sholat qiyamul lail. Sholat tak masalah. Bukan maknanya tak boleh itu secara mutlak. Tak boleh, haram. Tak boleh sholat kau kalau sudah sholat witir. Jangan, tak boleh. Ibadah itu boleh. Karena ini kan kita kan ibadah kepada Allah. Ingin beramal yang baik selama kita di bulan Ramadan. Maka disunahkan berjamaah sholat witirnya ya. Kemudian disunahkan jahar. Makna jahar itu dikeraskan suaranya kalau dia berjamaah sama imam. Rakaat pertama baca subbih ismarabbikal a'la. Rakaat kedua baca qul ya ayyuhalka. Nah, nanti masalah adat rakaat, banyak orang yang sholat witir itu langsung 3 rakaat. Ada macam itu ya, mungkin di sini ada yang langsung 3 rakaat, langsung 3 rakaat. Ada juga orang yang salamnya 2 kali, ada yang salamnya 1 kali, 1 kali. Tak masalah, tak apa-apa. Tak ada masalah dalam syariat mau sholat 3 rakaat boleh langsung 3 rakaat dengan 1 salam. Ada lagi kalau mau 2 rakaat 1 salam, kemudian rakaat 1 lagi menjadi salam lagi, jadi salamnya 2 kali boleh kan. Tapi ada yang menyatakan kalau kita sholat 3 rakaat itu langsung, itu hukumnya makruh karena menyamai sholat maghrib. Namanya sholat maghrib tak masalah, tak apa-apa. Cuman sebagusnya, sholat witir 2 rakaat salam, kemudian ditambahkan 1 rakaat salam lagi, jadi dua salam. Ya, ini sholat witir. Kemudian disunahkan kunut. Nanti kalau sudah di separuh Ramadan, disunahkan kunut. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait. Masalah kunut ini emang khilaf. Masalah kunut emang hilap. Kalau mazhab Imam Malik, mazhab Abu Hanifah itu mereka tidak disunahkan kunut. Mereka langsung sujud ketika sholat subuh. Kan tapi pendapat Imam Syafi'i disunahkan untuk kunut. Kalau ditanya ada soalan, apakah Rasulullah kunut? Naam, Rasulullah kunut. Nabi Muhammad kunut nazil. Allahumma ighfir lana warhamna wal muslimin wa afina wahfadna wal muslimin wa afina wahfadna wal muslimin. Bila mana ada saudara kita yang diperangi oleh orang, yang disiksa oleh orang, yang dibunuh oleh orang-orang kafir, seandainya kita kunut nazilah. Salat zuhur kunut, salat asar kunut, salat maghrib, salat isya kunut. Doakan mereka, Allahumma ighfir lana warhamna wal muslimin, Allah mansur ikhwanana al muslimin. Itu namanya kunut nazil. Jadi kunut itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana kita tak kunut, terlupa kunut, bagaimana kita caranya mendapatkan pahala kunut? Dengan kita sujud sahwi. Jadi salat subuh ni lupa kunut imamnya. Selepas fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian dia sujud sahwi, sujud subhanalladzi la yanamu wala yashu. Kemudian berdiri dari sujud, kemudian sujud lagi subhanalladzi la yanamu wala yashu. Kemudian duduk, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mendapatkan pahala ibadah kunut. Jadi jangan dipermasalahkan masalah kunut ini ya. Cuman alal mu'tamad, pendapat yang kuat, kalau di separuh Ramadan itu kita disunahkan untuk kunut ya. Kemudian yang sunnah-sunnah puasa lagi, perbanyak baca Al-Qur'an. Banyak-banyak kita baca Quran. Alhamdulillah Habib, saya ini tahun lepas alhamdulillah sudah 2 kali khatam Quran. Alhamdulillah. Maka di tahun ini perbanyaklah engkau jadi 3 kali khatam Al-Qur'an. Ya Habib, saya tak pernah khatam Quran Ramadan. Saya ini khatam sinetron saja Habib kalau Ramadan. Masya Allah. Maka ketika dapat Ramadan, khatamkan Al-Qur'annya. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, beliau itu kalau Ramadan di pagi hari 80 kali khatam Quran. Di malam hari 80 kali khatam Quran. Jadi dalam sehari berapa
kali? 160 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Kita ini baru baca aja satu helai. Yeah. Baru satu helai, dua helai. Sadaqallahul Azim. Penat, letih, sudah tidur. Kalau nak tidur, buka televisi, ya, nonton sinetron. Sinetron 3 jam bisa dia nonton. Ya. Kalau baca Quran 3 jam, tak bisa. Ah, ini bagaimana? Kalau dia tadi 3 jam bisa nonton sinetron, kalau selama 3 jam dia baca Quran, maka dia akan mendapatkan 2 juz atau 3 juz atau 4 juz. Kalau orang yang bacanya laju, bisa mendapatkan 10 juz, bahkan 20 juz. Subhanallah. Ya, jangan kita tinggalkan Al-Quran. Karena Ramadan, di situ Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran, bawa anak-anaknya. Bahkan kalau anak kecil yang 7 tahun 8 tahun hafal Al-Quran, Masya Allah, maka ibu bapaknya, ibu dan bapaknya akan dibawa oleh anak ini masuk syurga. Bila mana anak kita hafal Al-Quran, maka tengok anak ini, wah, ya saya, ibu saya masuk neraka, ditarik, diambil oleh anak ini masuk ke surga. Dengan sebab apa? Diberikan syafaat anaknya hafal Al-Quran. Maka bila mana ibu, tuan-puan, ada anaknya hafal Quran, bergembiralah. Bergembiralah. Sesungguhnya anak ini akan memberikan syafaat bagi ibu dan bapaknya masuk ke surga. Ya. Kemudian sunnah lagi, perbanyak sunnah-sunnah. Solat duha. Solat duha ini ya. Waktunya selepas waktu isyraq sampai sebelum azan zuhur. Solat duha paling banyak 8 rakaat, paling sikitnya 2 rakaat. Bila mana kita solat duha, insyaallah Allah luaskan rezeki kita. Ada lagi namanya solat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Kemudian solat tasbih di pagi hari, di malam hari solat tasbih. Kemudian solat awabin. Apa itu solat awabin? Solat selepas maghrib. Solat berjamaah maghrib, kemudian solat ba'diyah maghrib, selepas itu solat awabin, usolli sunnatal awabin rakaatain lillahi ta'ala, dua kali salam. Itu kita perbanyak solat sunnah-sunnah selama kita bulan Ramadan. Kemudian perbanyak lagi selama Ramadan apa? Perbanyak amal-amal soleh, sedekah. Nah, ini sedekah kita bulan Ramadan. Berikan makanan kepada orang fakir, berikan makanan di masjid, berikan makanan di surau, berikan makanan kepada orang-orang yang tak mampu. Ada orang yang tak mampu, kita kasih uang RM50, RM100. Oh, Masya Allah, pahalanya besar. Karena Ramadan itu adalah bulan sedekah, bulan perbanyak kita sedekah. Jangan takut, puan-puan. Bila mana kita keluarkan uang kita di jalan Allah, bila mana uang kita keluarkan buat ulama, buat ustaz, buat madrasah, buat apa, buat masjid, buat surau, tidak akan kurang sedikit pun, kata Nabi, kata Rasulullah, apa? Tak kurang sedikit pun harta yang kalian keluarkan dengan sedekah, akan tapi semakin bertambah, kata Nabi. 3 kali Rasulullah cakap bertambah 3 kali, ya, dengan syarat dia keluarkan uang yang halal itu di jalan Allah, bukan di maksiat Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana dia keluarkan uangnya di dalam maksiat kepada Allah, maka bukan keberkahan yang dia dapat, akan tapi dia akan mendapatkan kekurangan murkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, banyak-banyak sedekah, ya. Kemudian yang kedua, banyak-banyak silaturahmi. Nah, selama bulan Ramadan, silaturahmi, datang ke rumah orang, silaturahmi. Maka pernah dulu, di majlisnya Nabi Daud alaihi salam. Ketika di majlis Nabi Daud, ada malaikat Israel datang. Malaikat Israel. Malaikat Israel itu malaikat apa? Makcik. Malaikat apa? Bawa rezeki. Bukan, ya. Malaikat Israel itu mencabut nyawa. Jadi ketika datang malaikat Israel, wahai Nabi Daud, katanya, kau umumkan, ada orang yang duduk di majlismu itu duduk paling hujung, dia nyender, umumkan kalau umurnya tinggal 1 minggu. Umumnya tinggal 1 minggu, kata malaikat Israel. Akhirnya dipanggil orang itu, sini pulang, ta'al sini, kata malaikat, kata Nabi Daud, kau tahu tak tadi ada malaikat Israel datang kepada saya, dia cakap sama saya kalau umurmu tinggal 1 minggu. Bagaimana tuan-puan kalau malaikat Israel datang sama kita nih, umur ente tinggal 1 minggu, apa yang kita siapkan kira-kira? Udah siap mati belum? Tanya, udah siap mati belum? Tak boleh, belum, harus siap. Kita ini bakal mati semua. Mau tak mau kita bakal mati. Tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Mati itu akan jumpa kepada kalian dimanapun kalian lari, dimanapun kalian berada, mati itu akan datang kepada kalian. Akan tapi yang namanya kita manusia, ada yang namanya rasa takut ada yang namanya rasa takut mati. Maka dari itu,
Kemudian orang ini masya Allah dia pergi ke rumah silaturahmi, datang ke rumah kakak beradiknya, subhanallah, akhirnya dia datang kepada Nabi Daud alaihissalam. Wahai Nabi Allah, ini sudah satu minggu lewat, kenapa saya tak dicabut, tak diambil oleh Malaikat Israel? Akhirnya nanti kata saya akan tanya kepada Malaikat Israel. Wahai Malaikat Israel, kau cakap dia akan mati dalam satu minggu, ini sudah satu minggu lewat, kau tak cabut nyawanya, kau tak panggil dia. Apa kata Malaikat Israel? Ketahuilah Nabi Daud, ini orang silaturahmi. Dengan sebab silaturahmi dia, Allah panjangkan umur dia. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang silaturahmi, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rizkinya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan tapi ingat tuan-puan, ingat, perbanyaklah kita ibadah, baca Quran khatam setiap hari-hari khatam Quran, selalu sedekah masya Allah, ibadahnya banyak masya Allah. Kan tapi dia memutuskan silaturahmi, tak akan masuk surga kata Nabi. Tak akan masuk surga, walaupun dia orang baik, walaupun dia orang soleh, tak akan masuk surga bila mana dia memutuskan silaturahmi. Ada adiknya miskin, masya Allah, tak pernah dia datang, tak pernah dia bantu, tak pernah dia hiraukan, dia biar saja dia mati sana. Tak pernah dia. Hati-hati, perbanyak engkau ibadah, tak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati', kata Nabi. Tak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi kata Rasulullah. Walaupun dia banyak ibadah, walaupun dia banyak amal saleh, walaupun dia amanah, dengan sebab dia memutuskan silaturahmi, tak akan masuk surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka silaturahmilah memanjangkan umur, diluaskan rezeki kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian banyak-banyak hadir majlis ilmu selama Ramadan. Maka kalau ada majlis datang, hadirkan majlis ilmu, ramaikan, raikan majlis ilmu selama Ramadan. Iktikaf, banyak-banyak iktikaf selama Ramadan. Iktikaf itu wabil khusus 10 akhir Ramadan, banyak-banyak iktikaf di masjid. Di masjid itu bukan tidur, iktikaf banyak-banyak ibadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir apa? Yaitu adalah kita berusaha selama Ramadan, yaitu adalah kita berbuka dengan halal. Berbuka dengan halal. Jangan sampai kita beli makanan dari uang yang haram atau mencuri makanan sehingga makan anaknya makan masya Allah dari makan yang haram. Maka nanti fi yaumil qiyamah dia buka lembaran pahalanya, masya Allah, tak ada amal pahala, tak ada ibadah puasanya, tak ada ibadah solatnya, doanya tak ada terkabul, masya Allah. Kenapa? Karena dia selalu makan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusahalah, kita ini selalu perbanyak beramal soleh, mencari yang halal, jaga mata kita, jaga tangan kita, jaga hati kita, jaga jangan sampai kita berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selama Ramadan tak boleh kita canduk, kita canduk itu kita bekam itu tak boleh, makruh hukumnya di bulan Ramadan. Tetapi tak batal puasanya, tak batal. Bekam selama Ramadan di tengah hari bekam, makruh hukumnya. Makruh kalau selain Ramadan sunnah. Kalau selain Ramadan itu bekam itu hukumnya sunnah loh. Kita ini seumur hidup walaupun sekali bekam. Bekam itu sunnah. Karena pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita merasakan makanan. Nah, biasanya ini macik-macik nih. Petang-petang, ini asin tak ya? Ini bagus tak? Akhirnya diambil dia rasakan dikit. Nah, itu makruh hukumnya. Tak batal puasanya. Cuman dia sikit aja. Tapi kalau ya, udah batal. Kalau dia banyak begitu ya. Kalau sikit boleh, cuman makruh hukumnya ya. Cuman makruh dengan syarat jangan sampai masuk ke lambungnya, jangan sampai masuk ke perut. Kalau tak masuk tak batal, cuman makruh ya. Kemudian atau dia siwak, pakai siwak ini makruh hukumnya. Siwak itu pakai siwak itu makruh hukumnya selama Ramadan. Selama Ramadan setelah zawal, maknanya boleh dia pakai siwak di waktu pagi sampai sebelum azan zuhur boleh, tak makruh. Cuman kalau sudah selepas azan zuhur tak boleh makruh. Cuman pendapat Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam kitab Zubat apa? Ammastiyaku sha'iman ba'da az-zawal fakhtira lam yukra wa yahrumul wisal. Maknanya pendapat Imam Nawawi cakap kalau orang pakai siwak walaupun selepas azan zuhur tak makruh hukumnya. Jadi boleh, maknanya boleh khilaf. Selagi itu khilaf boleh kita buat. Boleh kita buat selepas zuhur, boleh ya. Kita gunakan pakai apa namanya? Pakai siwak. Nah, insyaallah ada mau soal silakan soal. Ada mau soal? Ada mau soal? Soal. Macik-macik ada soal? Soalan. Soalan. Soal. Kalau Habib ambil singkat soal.
Soalan. Panjangnya soal, soalan. Singkatannya apa? Soal. Ada soal? Fadal. Waalaikumsalam. Naam. Makro. Tapi kalau sekarang ni kadang-kadang ada orang ni kecemasan yang tetap darah ni. Keluarkan darah tidak? Tidak makruh. Ambil darah tak makruh. Tak makruh. Lain, beza. Ambil darah sama bekam beza. Ambil darah tak makruh. Yang bahaya itu yang bisa membatalkan bila mana dia masukkan darah. Di bulan Ramadan itu ya. Nanti kita akan bahas insyaallah. Akan yang membatalkan puasa di bulan Ramadan ya. Jadi tak makruh itu. Ya, tak lah, kuih tak. Nah, itu ada ini enggak? Itu ada benda itu. Enggak, ada oksigen itu. Nah, kalau masuk ke lambung batal puasanya. Ya, bisa batal puasanya. Cuman kalau dia hanya apa namanya gas. Hanya gas saja, maknanya tak ada benda yang masuk, tak masalah begitu. Mana pun tak tahu, saya belum pernah ya. Zat. Kan, tapi bisa ya. Nggak masuk, kalau masuk batal. Soalan? Ramadan Mubarak. Saya minta maaf. Kalau selama di sini kalau ada khilaf, ada yang ucapan yang tak baik bagaimana, ya minta khilaf. Kita pengen Ramadan ini hati kita bersih semua. Hati kita bersih. Kalau ada salah sama orang kita minta maaf. Jangan sampai kita dendam sama orang. Ada salah kita minta maaf. Jangan sampai kita menyimpan dendam selama Ramadan. Nanti kalau kita masuk Ramadan masih menyimpan dendam sama orang, ya nanti Ramadan kita tidak berkah. Ramadan kita tidak berkah. Maka minta maaflah kepada orang yang kita musuhan. Bagaimana minta maaf sebelum masuk bulan Ramadan? Semasuk bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan bagaimana? Habib akan datang di bulan Ramadan. Bagaimana tuan? Nah? Subuh. Waktu subuh ya. Nanti tengok. Kalau tak boleh just masa solat tarawih pun tak apa. Sebabnya Habib ni pengen hari Sabtu itu sudah pulang. Sabtu tengah hari ya. Karena ada baru ni ada flight pesawat yang langsung di tengah hari. Sabtu, Jumat. Ada suara? Tak ada kita solat. Masih soal? Makcik, tak ada soal? Tak ada. Alas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Na'inna siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa ihfadna minadh dhunubi wal azam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أستغفر الله
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.